Kembali lagi di YouTube aku Fesha Gaming. Jadi di video kali ini aku mau review updatean baru yang ada di Avatar World Bazuni. Kira-kira updateannya apa ya? Yuk kita lihat. Nah tapi aku mau lihat yang ada di keranjang ini dulu ya guys. Yuk kita pencet nih. Nah guys, aku udah dapetin paket baru nih. Tuh yang kereta ini loh guys, yang warna merah. Tuh keren banget kan, namanya itu Road Trip ya guys. Nah oke guys, kita klaim dulu ya. Ini kita tunggu. Nah oke, ini udah selesai kita klaim. Oh my god, ini mobilnya sangat-sangat keren dan estetik ya guys. Oh my god. Nah oke, kita ini hilang guys, orang aku kemana ini. Nah oke, tadi book ya guys kayaknya. Nah di sini ada so cute, yaitu ada guguk guys. Ini guguknya lucu sekali tuh. Wih, nanti aku adopsi lah. Nah di sini juga ada tas-tasnya gitu ya guys, untuk taruh doggy ininya. Wih, keren banget nih guys dogginya tuh, cute banget guys. Oh my god, nanti aku adopsi kamu ya. Nah oke, ini kita taruh di sini. Dan di sini juga ada kayak paket seperti ini nih. Kira-kira isinya apa ya, coba kita buka. Wih, ini kayak pakaian untuk doginya deh guys. Tuh seperti ini, kita pakein aja ya guys. Ini buat apa dong? Ini kayaknya topinya gitu ya guys, atau nggak tahu apa. Oh seperti ini. Nah terlihat doginya sangat-sangat cute banget ya guys tuh. Pakai kacamata, kacamatanya gede banget ini. Nah oke, kita buka yang ini. Wah ternyata ini tuh ada yang buat laki-lakinya. Coba ya, kita panggil orang laki-laki dulu untuk memakai kostum ini ya guys. Ih, ternyata di sini juga ada emotnya dong guys, di tas ininya. Oh my god, ini sih keren banget. Ada emotnya guys tuh. Ini juga ada emotnya tuh seperti ini. Oh my god, lucu banget. Mau aku gigit nih lama-lama doginya. Tuh, guling-guling gitu guys. Ih, kenapa itunya? Aduh, ini agak susah gitu ya guys buat ambilnya. Nah, ini dia nih guys. Emotnya, wih keren banget emotnya. Apakah ini emot baru atau emot lama ya? Tuh seperti ini tuh, lompat-lompat gitu ya guys doginya. Keren, aku suka. Nah oke, kita panggil dulu aja ya sang laki-laki. Nah ini kita panggil papa kita aja untuk memakai kostum ini ya guys, karena gak ada laki-laki lagi. Nah oke, ini kita pakein dulu, pakai kaos kakinya juga ya, jangan lupa pakai celana sama pakai ininya nih guys. Nah udah oke, ini papa aku sudah ganteng ya guys. Oh my god, terpesona. Udah punya mama aku ya guys. Oh my god. Nah oke, ini kita buka yang ini. Wah ternyata ini tuh pakaian untuk kita guys. Oh my god, ini pakaiannya cute banget, estetik gitu ya guys tuh. Ada perhiasannya, ada topinya. Wih, ini lengkap banget sih guys buat ceweknya gitu. Tuh ini dia outfitnya guys. Wih, keren banget ya. Kita emot-emotin dulu. Kita foto ya guys, fotoin. Ini sedikit berjauhan dikit ya, karena nggak kelihatan ini. Emot dulu, emot. Nah seperti ini. Nah ini doginya ditaruh di tengah ini. Wih, ih cute banget nih guys. Ih cute banget nih guys pasangan. Uts, bersin dia. Nah oke, katanya itu doginya itu guys bisa kita taruh ke dalam mobil ini. Kalian boleh tau nggak sih ini nama mobilnya apa? Kayak aku sih ini mirip Lamborghini gitu ya guys, mobil impian aku. Nah nggak tahu sih mirip apa ya guys. Coba ya, kita masukin nih guys. Sesut. Ini sang lelaki membukakan pintu dan duduk. Nah terus doginya kita bawa masuk nih guys, katanya itu bisa. Tuh kan bisa guys, wih estetik banget. Malah jatuh nih, kupukul kamu. Nah oke, kita jalan dulu ya guys, bye bye. Nyeng. Keren banget sih ini guys tuh, jalan-jalan dengan sang kekasih ya guys untuk kalian tuh. Wih, keren banget sih guys ini, naik mobil yang tidak ada atapnya. Keren sih ini guys tuh, apalagi mobil yang warna merah. Oke, nanti aku akan mengadopsi mobil ini guys tuh. Ini ada emotnya kah?
Iya dong guys, ada emotnya tuh, keren banget emotnya. Nyalain mobilnya, ada nyetel musik, ada nyalain musik maksudnya. Nggak usah dadah. Kita matiin dulu nih guys, susah banget. Nah, oke, di sini juga ada buat tun 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 ya gitu ya guys tuh. Oke, sudah. Coba apakah di ketika malam hari guys? Wah, seperti ini ya guys, nyala gitu. Tapi kelihatannya lampunya itu kurang ya. Coba dinyalain di belakang. Ada bagasinya juga dong guys. Wih, keren banget sih ini. Tuh, kita jalan-jalan di malam hari sampai pagi harinya. Hei, ada mobil es krim. Takutnya nabrak, soalnya ini mobil baru gitu. Baru, mobil baru aku. Yang mahal, harganya itu 100 juta triliun-triliun. Udahlah, turun lah guys. Capek juga ini naik ini. 24 jam lagi. Nah, ini dia ya guys. Ini keren banget nih. Tuh, pakaian aku warna merah. Jalan sendiri. Terus ini mobilnya ditaruh di mana ya? Di sini, pelan-pelan. Nah, seperti ini tuh guys, estetik banget kan guys. Tuh, mobilnya warna merah, outfit aquanya warna merah. Terus outfit papa akunya warna merah, outfit doggy akunya juga warna merah. Wih, keren banget nih guys tuh. Kayak couple-couple gitu, cosplay gitu ya guys, kembar-kembar gitu kok. Apa sih namanya? Cosplay, enggak tahu lah apa, pokoknya gitu ya guys. Wih, cute banget nih guys, lucu-lucu. Padahal ada yang aneh nih guys, kacamata doggy aku itu sedikit agak-agak miring gitu ya guys ya. A few moments later, aku mau review updatean baru, namanya itu Celas Musik ya guys, yaitu tempatnya itu ada di sekolah. Yuk kita lihat. Nah, tempatnya itu ada di lantai 2 sekolah ini ya guys, tuh yang di atasnya itu. Nih, coba ya kita masuk, tadi kan ketutup gitu ya guys. Coba ya kita masuk nih. Wah, ini dia nih guys tempatnya. Wih, lucu banget guys tempatnya tuh, luas dan keren. Nah, coba ya kita lihat. Wih, di sini ada papan ini nih guys, kayak papan pemenang gitu. Ini bawa kertas apa ya? Gak tahu nih guys kertas apa. Di sini juga ada toiletnya. Tuh, wih, toiletnya keren banget ya. Oh, ini buat cewek, terus ini buat cowok ya guys. Nah, di sini ada tempat untuk kita mengaca gitu, cermin. Wih, keren banget sih. Nah, di sini ada orang. Nah, terus di sini ada locker nih, dan di sini juga ada bocil, dua bocil ya guys ya. Nah, di sini kita buka yang pertama ini dulu ya guys. Nah, di sini ada tempat bekal, sama ada minum, sama ada tasnya gitu ya guys. Nah, terus di sini ada buku lagi buat baca-baca gitu ya guys, sama ada sepatu. Terus di bawah sini ada kacamata, sama ada buku, sama ada sepatu lagi. Wih, di sini itu ada tapak pensil gitu yang bentuk gitu kayak piano-piano gitu ya guys tuh. Wih, keren banget nih. Nah, terus ini ada tas ya, sama ada HP nih guys. Wih, HP-nya keren banget ya, estetik gitu. Nah, di sini juga ada tas lagi ya guys tuh. Ini dia tasnya, ada botol minumnya juga, ada dua ya guys tuh, sama ada jeruk-jeruk ini. Nah, terus ini minggirin dulu ya guys. Nah, terus ini juga ada tepak, wih, ada penggarisnya juga, sama ada buku, sama ada botol minum gitu ya guys. Nah, terus di sini ada tempat bekal, sama ada tasnya. Wih, tasnya ini cute banget guys, sama ada HP. Wih, HP-nya banyak banget ya ini. Nah, di atasnya di sini itu kayak ada earphone gitu ya guys, sama ada kayak gelang-gelang gitu, ada tasnya juga ya. Dan di sini juga ada tas yang lucu nih guys tuh. Terus ini juga ada bukunya ya di dalamnya tuh. Ini buku diary gitu ya guys.
Nah, kita taruh di sini aja. Ini tuh pemiliknya si orang ini ya, guys. Nah, terus di sini ada foto-foto kayak gini nih, guys. Ini tuh fotonya tuh bisa kita ambil ya. Terus ada orang yang sedang duduk. Ini tasnya juga lucu ya, guys. Tuh, ada bukunya lagi, bisa kita baca-baca sama ada pensil gitu ya, guys. Wih, keren. Oke, terus di sini juga ada piala ya, guys, tuh. Pialanya banyak banget ya, guys, sekolah ini. Tuh keren sih ini pialanya, guys, banyak banget. Dan di sini juga ada lagi, ini juga enggak tahu posternya bisa diambil enggak ya, guys. Nah, terus di bagian sini itu di sini juga kayak ada piala-piala gitu ya, guys, atau patung-patung gitu ya. Tuh keren banget sih, guys, ini tuh bisa kita lihat ada emot-emotnya juga ya. Itu bikin sendiri deh kayaknya, guys. Nah, oke. Nah, terus aku mau lihat yang di sini nih. Ini tuh kayak kelas tempat musik gitu ya, guys. Coba ya kita masuk nih, guys. Pasti kalian penasaran kan? Yuyu. Kita masuk. Wah, ini dia nih, guys, yang di dalamnya. Wih, ini keren banget ya, tuh. Ini tuh buat kita kayak main musik atau main piano atau main apa gitu ya, guys, tuh. Di sini juga ada musiknya, ada ininya. Ini gak tahu namanya apa ya, kayak jam gitu. Terus ada yang buat musik kayak radio-radio gitu ya, guys. Kita coba ya. Ini bisa kita masuk ke bisa tuh. Tuh bunyi seperti ini. Terus di sini juga kita bisa main piano gitu ya, guys. Wih, jago banget nih aku. Nah, terus di sini ada apa ini ya, guys, namanya itu. Kayak trompet gitu. Wih, keren banget, guys, ini guys suaranya. Ada yang ini sama ada yang ini nih, guys. Ini itu yang emas ya. Nah, oke, di dalam sini ada apa ini, guys? Ada suling. Gak tau namanya apa, suling-suling gitu ya, guys. Ya Allah, keren banget aku. Nah, terus ini juga kita bisa nyanyi-nyanyi tuh. Nyanyi-nyanyi lagu K-pop gitu ya, guys. Wih, ya. Terus di sini juga ada surat, kayak ada surat-surat untuk nyanyinya gitu lah, guys. Pokoknya kayak gitu. Terus di sini ada mic lagi ya, guys, buat kita nyanyi-nyanyi. Keren banget sih ini emot-emotnya juga. Nah, di sini juga ada lagi tuh. Wih, keren banget ini. Mainannya itu pakai tangan ya, guys. Nah, ini kita main drum dulu ya, guys. Dung 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 dung. Nah, terus di sini ada apa ini, guys? Wih, ini tuh aku pengen banget ya, guys, tuh seperti ini. Sumpil, aku keren banget. Wih. Ini kita main biola dulu, keren banget nih, guys. Wih. Yang ini juga. Lagu set ya, guys. Nah, di sini oh, ternyata kita juga bisa pakai ini ya, guys, untuk maininnya kayaknya main drumnya gitu. Tuh, deng deng deng. Ya ada suaranya dong. Oh my god. Ayo nyanyi-nyanyi. Keren banget nih aku, kayaknya aku jago main musik deh, guys. Nah, terus di sini ada apa ini, guys? Ada buat kita apa ini, nggak tahu ya, guys, buat kayak apa gitu. Ntar dulu, kita kayaknya harus pakai ini nih, guys. Nih, ini nih. Nah, soalnya tadi tuh kayak ada emotnya gitu. Coba ya kita pakein. Tuh, tuh, wih, keren banget nih aku, guys. Oke, ini kita taruh lagi ya, guys. Nanti kita bawa dulu. Nah, di sini ada gitar gitu ya, guys. Tuh. Wih, keren banget nih metal. Tuh. Neng 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 neng. Wih, ternyata di sini ada lagi dong, guys. Ini itu yang keren banget ya kayaknya. Tuh. Keren banget. Nah, terus sini juga ada lagi tuh. Sama aja ya, guys, bunyinya itu. Oke, ini yang versi kerennya kayaknya. Nah, terus ini ada lagi nih. Ini kayak buat metal gitu ya, guys. Nah, di sini juga ada lagi. Ini yang warna merahnya ya. Tuh, sama aja sih musiknya, guys. Nah, terus di sini yang nggak ada isinya ya, lacinya, guys. Nah, terus ini ada apa nih, nggak tahu ya, guys. Nah, oke. Terus ini ada
anak-anaknya yang latihan musik-musik gitu ya guys. BTW ini tasnya lucu-lucu banget guys, jadi aku mau ambil semua deh. Ya nanti aku ambil semua lah. Tuh ada yang warna ungu, warna coklat, warna hitam, warna hijau, warna pink, warna kuning ya kayaknya. Ada bel juga ya tuh. Ini kamu tidak sopan banget ya. Tuh di sini ada bu gurunya ya guys, yang untuk mengajar anak-anaknya gitu, mengajar kayak musik-musik gitu ya guys. Ini keren banget sih. Tuh ibunya sangat-sangat sabar ya. Di sini juga ada meja gurunya. Terus ini ada tempat-tempat untuk kita taruh kayak musik-musik gitu ya guys. Tuh ada kayak kaset musik gitu ya guys. Ini keren banget. Tuh di sini ada bukunya juga nih, buku buat mengajar anak-anaknya gitu. Terus di sini ini keren banget sih, kayak buat nyanyinya gitu kan. Nanti tuh surat-surat ini tuh tinggal ditaruh gitu ya guys ke sini nih. Tuh seperti ini, tinggal dihafalin deh gitu. Walaupun aku nggak pernah nyanyi-nyanyi ya, pernah nyanyi di kamar mandi. Nah oke, ini keren banget sih guys. Tuh wih, keren-keren gini ya. Coba ya, nanti aku yang ini, yang menabuh ininya ya. Nah jeng 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 jeng. Nah terus anak ini yang memainkan ini piano. Wih nyambung guys. Nah terus anak kecil ini yang nyanyi. Terus ini yang gitar, yang main ini aja deh. Seperti ini guys, nyambung gak ada guys. Nah terus ke bawah guys fotonya. Itu siapa ini? Nah terus ini yang main gitar gitu ya. Terus seperti ini, keren gak nih guys? Tuh jeng 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 jeng. Mereka kayak nyambung-nyambung gitu ya guys. Ih sumpah aku jago banget ini. Jadi kita taruh lagi aja ya guys. Udah sana kembali duduk, kami ini sedang diajar oleh ibu guru. Ini gimana ya duduknya, lupa aku. Oh aku tahu, aku tahu. Udah. Nah ini itu nggak salah duduknya di sini seperti ini. Nah oke. Nah Fesya kamu juga udah ya Fesya. Tadi dulu. Nah oke, kita keluar aja ya guys. Nah seperti ini di dalamnya, wih estetik banget ya guys. Apalagi tas-tasnya itu cute-cute banget. Nah oke, aku di sini mau buang air kecil dulu ya guys. Jajet. Nah oke sudah. Kita pakai tisu ini. Nah terus kita buang di tong sampah. Tuh ada sampai tisunya kayak gini ya guys, panjang banget. Nah oke sudah selesai. Ini dia di dalamnya, cute-cute, estetik-estetik gitu ya guys. Nah di sini juga ada lagi ya guys, tapi di sini itu masih ditutup gitu, kayak masih dibangun gitu sama Avatar World Puzzle gitu ya guys. Ini tuh kayak tuh dari warna-warnanya gitu atau dari gambar-gambarnya itu kayak lukis-lukisan gitu ya guys, seniman. Nah ini sih keren ya guys, pasti semoga cepat dibuka ya. Nah oke, ini dia dalamnya seperti ini, cute-cute banget ya. Oke. Dan oke, teman-teman sampai sini dulu videonya. Dan jangan lupa untuk kalian diketik like, comment, share, subscribe video ini dan diketik loncengnya sampai berwarna abu-abu atau biru ya guys. Oke, bye-bye teman-teman.